Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam cinta kasih Yesus Kristus. Kita dipertemukan kembali pada hari ini untuk melanjutkan materi pembelajaran online melalui YouTube. Kemarin satu minggu kalian sudah menempuh ujian tengah semester genap atau UTS. Kemudian ini susulan-susulan sudah dilakukan juga, dan sekarang kita akan melanjutkan materi tentang pembelajaran pendidikan agama dan budi pekerti Kristen dan Katolik. Untuk hari ini, nanti kita akan membahas tentang hati nurani. Nah, semuanya ini nanti bisa dipelajari untuk mempersiapkan ujian berikutnya, yaitu UKK. Okay. Jadi materi hari ini yang kita bahas adalah tentang hati nurani. Baik, kemudian muncul pertanyaan, apakah hati nurani itu? Nah, ketika kita mendengar hati nurani, maka ini berhubungan dengan intisari dalam hati seseorang, ya. Jadi intinya adalah hati nurani manusia, hati nurani seseorang. Tentunya hati nurani tidak bisa dilihat dengan mata, akan tetapi melalui perasaan. Mari kita lanjutkan, apakah hati nurani itu? Nah, hati nurani didefinisikan sebagai bagian dari jiwa manusia yang menyebabkan penderitaan mental dan perasaan bersalah saat kita menentangnya, dan perasaan senang dan damai sejahtera saat tindakan, pikiran, dan perkataan kita sesuai dengan sistem nilai yang kita anut. Jelas sekali nggih, bisa dipahami. Nah, hati nurani. Dalam kata Yunani, menerjemahkan hati nurani di dalam seluruh perjanjian baru adalah sunaidesis, yang berarti kesadaran moral atau pengetahuan moral. Hati nurani bereaksi saat tindakan, perbuatan, dan perkataan seseorang sesuai atau bertentangan dengan sebuah standar mengenai benar dan salah. Nah, kemudian hati nurani. Konsep hati nurani di dalam perjanjian baru lebih bersifat individual dan melibatkan tiga kebenaran utama. Nah, apa saja itu kebenaran utama itu? Mari kita simak tiga kebenaran utama sesuai konsep hati nurani dalam perjanjian baru. Untuk kebenaran utama yang pertama adalah hati nurani adalah kemampuan yang dikaruniakan Allah kepada manusia untuk melakukan evaluasi diri. Paulus beberapa kali merujuk pada hati nuraninya yang murni atau baik. Kemudian Paulus menguji perkataan dan perbuatannya sendiri dan mendapati bahwa mereka sesuai dengan sistem nilai dan moral yang dia anut, yang tentu saja berdasarkan pada standar Allah. Hati nurani Paulus membuktikan integritas hatinya. Kemudian kebenaran utama yang kedua, perjanjian baru menggambarkan hati nurani sebagai saksi atas sesuatu. Paulus mengatakan bahwa orang non-Yahudi memiliki hati nurani yang memberikan kesaksian atas kehadiran hukum Allah yang tertulis dalam hati mereka, meskipun mereka tidak memiliki hukum Musa atau hukum Taurat dalam Roma 2 ayat 14-15. Paulus juga menjadikan hati nuraninya sebagai saksi bahwa dia mengatakan kebenaran dalam Roma 9 ayat 1.
dan bahwa dia hidup dalam kekudusan dan ketulusan ketika berurusan dengan manusia. Kemudian yang berikutnya, kebenaran utama yang ketiga. Hati nurani adalah pelayan dari sistem nilai seseorang. Sistem nilai yang tidak matang atau goyah akan menghasilkan hati nurani yang lemah. Sementara sistem nilai yang berada akan menghasilkan pendirian yang kuat, mengenal yang benar dan salah. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, hati nurani seseorang dapat digerakkan oleh kurangnya pemahaman akan kebenaran Alkitab dan bisa menghasilkan perasaan bersalah dan malu yang tidak sebanding dengan masalah yang ada. Mendewasakan iman dapat memperkuat hati nurani seseorang. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah saya sampaikan materi hari ini ya, tentang hati nurani. Jadi pada intinya hati nurani itu adalah sesuatu yang berada di dalam diri manusia yang berkaitan dengan hati. Nah, kemudian untuk materi yang sudah saya sampaikan tadi, silahkan dirangkum ya, dirangkum di buku tulis seperti biasa, di buku gelatik besar itu. Kemudian kalian persiapkan materi-materi itu semuanya untuk persiapan mengikuti ujian kenaikan kelas atau UKK pada semester genap nanti. Kalian persiapkan dengan baik dan tak lupa juga silahkan jaga kesehatan supaya lancar, sehat, tidak ada halangan suatu apa. Kemudian tetap semangat mengikuti belajar melalui online, melalui channel YouTube ini. Semoga kalian tidak bosan dan tetap selalu semangat dalam belajar. Begitu nggih, tugasnya silahkan dirangkum. Dan mari kita akhiri materi pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan. Amin.